kelemahan dari arah Digetron karena lemparan granat dari Luxia yang begitu lengket. Berikutnya lagi. Granat berikutnya mendapatkan seorang Fnatic dan juga Bonbi. Last man standing, Super Una yang tersisa dari Liliano. Bersama dengan pemain-pemain dunia game masih di sana, tapi Alter Ego Limex terlibat sebuah fight. Satu sudah tumbang, bahkan dua tumbang. Bala bantuan yang datang cukup terlambat. Disambut dengan peluru-peluru panas, mestinya satu peluru masuk, dua peluru masuk, dan membuat barrier mendapatkan knock kesekian kalinya. Barrier meratakan semua pemain dari Alter Ego Limex. Rata sudah untuk Alter Ego, nol elimination. Tusun nampaknya terjadi untuk player-player dari Alter Ego. Bisa menembus lagi barrier dari tim Big Team 365, tapi Ciel yang mendapatkan Flag Hido dan ini menjadi penghambat untuk rotasi rotasinya zone nanti, tapi nampaknya akan ditinggalkan gitu saja dan udah mulai ada beberapa fire yang terjadi. Kendo turun di relang, tertekan juga dia bakal di Nyx yang ketik down dari arah angle tim Big Team 365. Rata sudah zone di tangan Big Team. Turun dari arah belakang berikutnya rebutnya. Oke, udah ada banyak sekali perang yang terjadi nampaknya di beberapa titik yang berbeda dan kali ini masih lanjut juga zone dan Dunia Games masih kesempatan di bagian belakang ketahuan dan pernah posisinya Banyu yang lebih tepat dan rata semua! Zone berhasil memulangkan Dunia Games. Sangat benar-benar jadi MVP loh dan lihat GD mereka bakal semua tim yang tersisa, bahkan kali ini bakal ada mega dari Lucas Gaming, namun ternyata Ramadan berhasil menangkan satu anggota dari GD Kids. Kali ini Debut bakal memakai dari bagian Debut tidak tumbangkan. Oh no, sedikit blunder terjadi di arah tim GD saat ini. Berbahaya sekali Ramones menangkap, tapi what? Ade! Talang ini sama-sama lagi pada lomba revive. Leon memasak Nyx. Cukup matang. Kita tunggu sekarang lempar ke bagian depan. Boom! Misery down. Kali ini Frenzy melawan dua player yang ada di bagian depan sana. Liquid dan UHI masih cukup full HP-nya. Full close combat, tembakan berkali. Menjadi 1v1 situation antara Liquid dan Yon. Rata sudah dari Yon. Bigetron dan Alliance berhasil memulangkan Yon. Tapi nggak jadi revive, lebih memilih untuk menembak. Betul, tapi Leon sudah mulai memasang molotov. Bakal dilemparkan langsung ke pemain dari arah tim Bigetron. Molotovnya connect, terbakar dua.